Masih bareng sama gue Chris Timothy Lukita, channel GSL guys. Masih dari album juga Dio yang Empathy, the first mini album. Oke guys, ini teman-teman malah rekomendasi ini malah track yang paling ini ya guys ya. Jadi udah kita random aja guys ya. Ini langsung ke track nomor paling terakhir nih, track 8, Si Fueras Mia guys. Ini yang menariknya guys, karena yang main gitarnya Andreas Ober guys, arrangernya juga Andreas Ober. Ini soalnya gue sempat ngefans banget sama lagunya Andreas Ober yang buat EXO guys ya, yang apa? Aduh, itu judulnya apa? Ah kan gue lupa kan. Wait. Iya kalau nggak salah guys. Iya udah dong, santai dong bang. Oke, ini kita langsung reka aja guys. Gue baca dikit guys. Lirisnya, oh oke, ini songwriter udah jelas ya Andreas Ober. Komposernya Andreas Ober, di mamam semua sama Andreas Ober guys. Ini jujur gue suka banget sama karya-karya Andreas Ober, apalagi dinyanyiin sama seorang Dio. Ya pecah guys, tapi sebelum kita mulai kita itu dulu guys, ceplok. Iya nih guys, kalau gue cek-cek ini lagu yang paling lama di satu album ini guys ya, 3 menit 57 menit. Ini berarti banyak penyampaian guys dari segi lirik maupun apa. Dari judul sih kayaknya gue nggak bakalan paham juga guys, jadi gue akan nikmatin lebih ke alunannya, instrumennya dan segala macam guys. Tanpa basa-basi, ploki-ploki. Ih, mulainya jadi dari chord 2 ya. Na na na. Ini jarang-jarang digunain sih guys. Tunggu tuh. Susah ya guys, gitaris guys. Lihat dong, body gitarnya, cara rekamnya guys. Suara Dio. Aduh, suara gitarnya guys. Anjir. Tiga lagu bikin gua getar guys. Tiga lagu guys. Aduh, chordnya. Anjir. Aduh. Oh my god. Ay. Gila voicing gitarnya guys. Ampun Tuhan. Anjir. Gokil. Aduh. Chordnya guys. Chordnya. Aduh Dio suaranya kayak begitu. Guys gue gak tahu guys ya ini pasarnya seperti apa guys, tapi kalau untuk ke gua ini sangat 120.000% nyambung banget ke gua guys. Kena banget message-nya. Segini instrumennya guys ya. Aduh, chord-nya half dream ya. Aduh, Dio. Gila guys ya, modulasi chord-nya guys. Ini kemasannya ini mateng guys, mateng banget. Serius guys, LDN Noise ya kan, Andreas Ober, terus sama si siapa, Adrian McKinnon, Kenzie, Moonshine, itu produser yang gak pernah gue dikecewakan guys dari segi komposisi, bentuk apapun guys, semua enak guys. Gila ngetik gitarnya. Aduh, vokal Dio juga. Wah ini juga di boost guys ya, preamp mikrofonnya di boost guys. Jadi ada harmonic distortion di situ guys. Itu yang menurut gue bumbu spesial guys. Oh my god Dio, tekniknya galak, galak. Oh my gosh. Kan? Ah, dia mau muter lagi ke awal lagi guys. Lihat progression chordnya di sini guys. Oke. Okay. Deng, naik lagi tuh. Ya kan? Gila jembatannya, bridgingnya guys. Bridgingnya tuh sangat sopan banget guys. Ada kan beberapa dari chord, misalkan A mau ke B misalkan. Itu bridgingnya rada ada beberapa memilih chord progression yang rada, apa ya, rada kasar. Nah, kok ini alus pisan, ey. Nih. Balik lagi ya. Oh my gosh.
6 apa 2 tadi? 6 kayaknya. Itu dia. Ayo. Ini guys, ini serem lo guys. Dia pemilihan notasi vokalnya, kalian perhatiin sama irama chord progression yang mengiringi notasi vokalnya guys. Ini kalian harus tahu guys, karena ini menurut gue komposisi mahal guys. Da 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 da. Nih. Nih, setelah ini. Bagian sini guys. Ini dia. Itu. Maknyus. Sa. Itu ada selipan sambal di sini guys. Nih, diperhatiin. Vokal Dio. Kan lo dililit lo. Naiknya berasa nggak guys? Kalian udah pindah ruangan nih sebenarnya guys. Kalau kalian perhatiin nih chord progressionnya. Nih. Bang. Tuh. Ini banyak chord-chord yang on ya guys ya. Inversi guys ya. Ini banyak banget nih. Gunain kayak begini guys. Ini gue suka banget dia bangunin mood melalui chord progression dengan vokal dia udah lah guys ya. Tapi dia bisa nih guys, Andres Oberg tuh hebat nih guys. Kayak lagu Wait itu gila, gue naksirnya berantakan guys. Ini akhirnya gue dapat lagi dengan feel yang sama guys. Ini dibuat band juga seru guys. Ada melodi-melodi tipis guys di sini guys. Andres Oberg apa ini maksudnya? Aduh. Makin Spanyol-Spanyol ya. String mulai masuk. Wow. Aduh, Dio. Dio dia punya vibranya guys. Ini juga gila sih guys. Nih. Kualitasnya guys ya. Ya kalian bisa sebut guys ya. Semua penyanyi itu bagus. Itu banyak. Ya kan, apalagi di tahun 2021 itu sangat bertebaran guys ya kan, penyanyi bagus guys. Tapi yang mempunyai karakter kuat itu hanya sebagian besar guys, sebagian kecil maksud gue. Ini salah satu Dio, kalian bisa nggak sih ini perhatiin detail dia punya vokal di sini guys. Lo kayak iris nggak sih lo dengar suara kayak gini? Eh, kayak dibeset-beset guys ya. Aduh, pindah lagi. Pinlock guys, pinlock. Bluesy tiba-tiba di sini ngeblues guys. Oke. Okay. Ya kan, dia mulai pakai scale pentatonic di sini guys. Chord-nya nih guys. Lick-lick gitarnya nih. Ini kalau kalian tahu lagu zaman Bahala tahun 90-an guys, Dakota Moon, I Promise to the Moon kalau enggak salah. Vibe-nya hampir kesini guys. Oh, oke. Okay. Turun. Aduh. Wow. Sakitnya dapat sih. Ini tau gak sih artinya apa sih guys? Si Fuera Mia. Dapat lo message-nya. Aduh, gitarnya tuh. Jerung body gitarnya guys. Overtone, baby. Enek. Ya, ini dari sini lebih standar ya. 1, 6, 2, 5, kayaknya gitu. Oh, nggak biasa. Oh, nahan. Oh, nice. Setengah. Iya lu. Setengah lagi. Half them. Oke. Okay. Gitaris jago, vokalis jago, kena nih guys. Selesai sih urusan. Udah kayak gitu. Di sini nih. Lo banyak tension di sini guys ya, banyak unsur-unsur jazzy di sini guys, di balik
bakwan nih ada sesuatu sambal pedas di sini guys. Gila ini skillnya. Nih. Jahat, jahat. Wah, ini masih suara Dio guys. Anjir, lafalnya bagus banget guys. Oh. Dia kayak bukan Dio ya? Tunggu, dia duet ya gak? Apa gue salah dengar guys? Kayak bukan suara Dio soalnya guys. Sorry guys ya. Iya, bukan. Gak tahu deh, gue gak tahu. Oh gak, masih Dio deng. Ah tuh harmonic distortion lagi. Oh. Kalian pernah dengar orang live gak sih guys? Pemain blues lagi main gitar, tiba-tiba ada yang hey atau enggak. Oh, itu kayak ketemu guys, kayak ada yang nusuk guys. Ini sama, gue nemuin hal yang seperti itu guys. Kayak ada yang ow, oh manis banget. Oh, sedap bener. Di sini guys. Mahal tuh gitar, mahal. Gila ya, suap-suapan nih guys ya, Andre Sober sama Dio. Halo, ting-tung-ting-tung-ting-tung, yeay! Oh, Dio. Ya, ini angker sih lagu. Gue pause dulu guys. Gila ya, gimana? Ini gue fix kayak beli albumnya guys. Fix gue. Gak tau deh udah keluar apa belum, gue gak ngerti. Tapi ini karya-karyanya ini Dio di album ini sangat gue appreciate banget. Ini mahal sih guys, mahal ya. Andres Oberg gak pernah mengecewakan sih guys. Dio juga tidak pernah mengecewakan dengan suara dia kayak gini guys. Dah, gue speechless guys, gue mau lihat lagi yang lain nanti segera. Gue setelah ini gue react segera guys ya. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga guys. Plok.